Jadi manusia sebelum diturunkan Al-Quran, mereka tak boleh beza hak mana Tuhan, hak mana makhluk. Tak boleh. Yang mana betul, yang mana salah. Sebelum diturunkan Al-Quran, manusia tak tahu mana Tuhan, mana hamba. Dalilnya, kita tengok masyarakat kita ini. Nah, bila mereka tak ambil Al-Quran sebagai petunjuk, mereka tak nak beza yang mana Tuhan, yang mana hamba. Nah, dia nak beza dia. Sebab tu dia berjalan di atas muka bumi Allah, dia langgar hukum-hukum Allah. Sebab dia sedar dia itu hamba kepada Allah. Contoh, kita tengok anak muda kita tengah garik tu, duk nampak tu. Maka dia tak sedar tu, dia tak ambil Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi dia nak beza, emung tu hamba kepada Tuhan. Jadi bila hamba kepada Tuhan, tengah garik tu orang duk di mana? Faham? Tengah lekuk-lekuk sepok lagi. Ke tengah spin pipong lagi. Bahasa semua. Nah, 7.5 tu. Dah spin top spin lagi. Pow. Pow. Oh, saya main pipong. Aku main kau. Faham? Apa? 6.5 aku tembak dah. Betul tak? Jadi kita bukan salah main pipong. Tak salah. Tapi kita ada hukum. Nah. Kita tahu. Dah boleh beza main pipong ni hukum dia sunat ke, haram ke, makruh ke. Betul tak ni? Mubah ke, wajib ke? Betul tak? Kena tahu. Nah, lepas tu dengar orang bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ni hukum dia tak ni? Betul tak ni? Nampak? Jadi orang tengah bang, dia lah bang tak jawab. Nampak? Jawab bang je tak tahu hukum dia. Ini manusia, bila tak ambil Quran sebagai petunjuk, mereka sesat. Sesat. Sesat pun tu ustaz. No, go to neraka lah ustaz. Kau sesat jalan atas nak cari kapur pacu kuing, dah pelik. Jangan jumpa cari kapur pacu kuing. Ada pelik tu sesat tu. Faham? Jadi sesat, kalau Allah Ta'ala kata sesat ni, hak tu menjerumuskan diri kita ke dalam neraka Allah.